Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan, dan Doa, Senin, tanggal 21 Maret tahun 2022. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Inilah Injil Suci menurut Lukas, bab 4 ayat 24 sampai dengan 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan, perkataan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, rupanya mendatangkan amarah bagi orang-orang Israel yang berada di rumah ibadat. Predikat umat Israel telah membentuk orang-orang ini menjadi merasa lebih dibandingkan dengan umat yang lain. Sebagai bangsa pilihan Allah, mereka merasa mempunyai kedudukan dan prioritas yang lebih dibanding umat lain. Karena itu marahlah mereka ketika Tuhan Yesus menceritakan betapa Nabi Elia dan Elisa lebih memilih janda di Sarfat dan Naaman, orang Syria bukannya orang Israel. Mereka merasa disepelekan, padahal maksud Tuhan Yesus, apalah arti predikat bangsa pilihan Allah, kalau tidak diikuti dengan iman dan perbuatan yang benar. Beriman tidak hanya di bibir saja atau di depan umum yang dilihat banyak orang. Apalagi mereka sadar betul, yang mengatakan adalah Tuhan Yesus, anak Yusuf, orang Nazaret. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Karena Tuhan Yesus tidak mencari muka atau popularitas, maka bagi Yesus, dihargai atau tidak, tidak menjadi masalah. Tuhan Yesus tetap mengajarkan yang benar. Marilah berdoa, Tuhan Yesus, ajarilah aku agar mampu mewujudkan iman dalam kata dan perbuatan secara tulus dan tanpa pamrih. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Baik, kini dan sepanjang masa. Amin. Salam kasih, RHPE Channel.